Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Hendy Zulfiari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mempertahankan paket kuota ekstra Combolite XL yang kita miliki agar tetap bisa kita gunakan ya. Jadi di sini banyak sekali masalah dari teman-teman, paket kuota ekstra Combolite-nya tidak bisa diisi ketika dia atau ketika kalian mengisi paket kuota ekstra Combolite XL lagi namun tidak bisa diisi. Apakah permasalahannya? Sekarang saya akan bahas ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan paket kuota ekstra Combolite? Nah, caranya bisa kita lihat di HP saya ya. Di sini buktinya ada, kita lihat. Oke, kita terlebih dahulu cek kuota kita ya, kuota saya. Ya, di sini sisa kuota paket ekstra Combolite 7,78 GB di semua jaringan, kemudian 0 KB di 4G dan 0 KB YouTube. Di kuota tertentu 0 KB 4G plus 0 KB di semua jaringan. 0 menit semua operator sampai dengan 15 September 2020. Nah, di sini keterangannya kuota saya masih 7 GB ya. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan kuota saya ini agar tetap berada pada paket ekstra Combolite? Nah, kita lihat di sini ya, di tanggal berakhirnya sampai dengan paling bawah, coba lihat sampai dengan 15 September 2020. Jadi, saya tuh harus mengisi kuota lagi sebelum tanggal 15 September ini atau pas di tanggal 15 September 2020 ini. Nah, jadi jika lebih dari tanggal 15 September 2020 ini, paket kuota ekstra Combolite XL saya tidak bisa diisi ya. Jadi, paket kuota ekstra Combolite itu mempunyai masa ya. Jadi, masanya 1 bulan. Nah, di sini saya masanya berakhir pada tanggal 15 September 2020. Nah, di sini banyak sekali permasalahan dari teman-teman, dari pelanggan saya yang mengisi kuota di konter saya. Kenapa HP-nya tidak bisa atau kartu XL-nya tidak bisa mengisi paket ekstra Combolite? Nah, jadi permasalahannya di sini ya, salah satunya adalah masa berakhirnya sudah habis. Nah, di sini jangan sampai kalian sampai masa berlaku ekstra Combolite-nya habis baru mengisi kuota paket ekstra Combolite. Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian masalah yang kedua di sini adalah kartu XL-nya itu bukan di kartu ekstra Combolite atau paketnya bukan paket ekstra Combolite. Ya, itu saja ya mungkin dari saya. Nah, jadi jika kalian ingin mengisi paket ekstra Combolite, jadi sebelum berakhir masa ekstra Combolite-nya harus diisi. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Oke, terima kasih.